anak milenial gitu rata-rata malas pakai mobil sedan. Ya. Jadi dia larinya ke hatchback Ya. gitu kan. Ya. Tapi kenapa tahun ini malah di stop produksinya? Gue nggak ngerti itu sebenarnya. Padahal laku tapi kok di stop gitu sih produksi. Semuanya balik lagi di vlog gue. Jadi hari ini gue mau ngebahas soal Honda Jazz. Ini mobilnya. Honda Jazz yang discontinue ya. Gue mau minta klarifikasi dari Hondanya langsung. Di sini juga gue ngebahasnya nggak sendirian. Gue sama teman gue namanya Reza. Dia instruktur apa bro? Sales Honda Bandung Center. Oh, instruktur sales Honda Bandung Center. Jadi HBC lah terkenalnya di Bandung seperti itu ya. Yeah. Jadi langsung saja kita bahas lah, nggak usah banyak oceh lagi, biar nggak kelamaan. Yaudah, bro, gimana sehat bro? Sehat ya. Biarpun pandemi, tapi masih semangat ya, semangat masih terus semangat, ya. Masih produktif. Kalau nggak ngebul. Nggak ngebul. Oke, jadi gini bro, gue tuh sebenarnya agak sedikit heran sama mobil ini. Terheran-heran bro ya? Iya, serius, gue heran banget. Jadi kemarin kan ramai banget tuh. Honda Jazz discontinue, yeah. Katanya ada gantinya. Betul. Gitu kan. Padahal kalau gue lihat, bukan si gue ini ya gitu. Honda Jazz tuh di pasaran cukup laku ya. Betul. Cukup laku. Terus rata-rata alternatif anak muda ya, anak muda rata-rata belinya Honda Jazz. Betul. Kalau nggak anak-anak milenial gitu, rata-rata malas pakai mobil sedan. Ya. Yeah. Jadi dia larinya ke hatchback. Yeah. Gitu kan. Yeah. Tapi kenapa tahun ini malah di stop produksinya? Gue nggak ngerti itu sebenarnya. Padahal laku tapi kok di stop gitu sih produksinya. Oke, khususnya Honda Jazz ya. Yeah. Kita bicarain Honda Jazz. Jadi memang kalau ini, wah ini kalau ngomongin Honda Jazz sih panjang sih bro ya. Panjang ya. Tadi juga sedikit klarifikasi nih, kalau misalnya dibilang Jazz discontinue sih per hari ini ya mungkin ya, per hari yeah. ini saya bisa bilang sih enggak ya bro ya. Karena kalau misalnya kita lihat di websitenya Honda Indonesia pun masih tercantum tuh nama Jazz itu sendiri sebetulnya. Terus untuk unit juga mungkin beberapa dealer yang memang masih ada unitnya seperti misalnya di sini yang masih ada. Iya. Yeah, yeah. Di luar pun kayak misalnya di negara Jepang itu Honda Jazz atau Fit ya namanya kalau di sana itu masih ada gitu, masih eksis dan nggak cuma di Jepang, mungkin di beberapa negara lain. Nah memang khusus untuk di Asia Tenggara khususnya yeah. di region ini dan Indonesia khususnya. Memang kedepannya hadir si hatchback ya, jadi untuk menggantikan posisi si Jazz ini di kelas hatchback di Honda. Oh gitu. Jadi kalau untuk saat ini dibilang discontinue sih nggak juga, karena memang unitnya masih ada, gitu ya. Tapi kalau misalnya kedepannya dealer-dealer sudah nggak ada nih unitnya, gitu ya, ya si hatchback. Jadi beralih ya. Betul. Tapi sayang banget sih kalau menurut gue ya. Ya. Sayang banget. Ya. Soalnya udah apa namanya udah namanya kan udah ini banget ya. Betul. Udah identik banget gitu. Jadi waktu zaman gue SMA gitu kan 2004 kan dulu tuh waktu keluar tuh. Seumuran gitu ya. Iya. 2004 gitu. Yang pakai Jazz itu kayak udah paling keren. Iya, serius asli. Jadi ini tuh bukan sih gue apa namanya? Bukan gue ngebagus-bagusin nama Honda, bukan. Tapi waktu zaman gue SMA 2004 itu Honda Jazz tuh salah satu mobil favorit gue, serius. Iya. Ya. Jadi kalau udah pakai Jazz tuh orang keren gitu. Iya. Jadi identiknya gitu, terus sekarang tiba-tiba discontinue. Discontinue ya. Berarti kan udah nggak diproduksi. Iya. Itu kan itu sayang banget gitu, padahal ya kalau misalkan diterusin mungkin laku juga. Cuman ya. Kenapa malah di ini gitu, malah dipindah jadi model yang baru atau ya. Nama yang baru gitu kan? Betul. Jadi 2004 kalau flashback ya? Iya. Flashback. Soal Jazz ini memang dia hadir di Indonesia itu tahun 2003. Iya betul masuk, betul. Ya. 2003. Masuk resmi 2001 dia lahir sebetulnya masuk di kita 2003 yang seri GD ya. Iya. Ingat betul. Ada dua mesin IDSA Yamaha Evitec.
terus 2007 facelift, berubah lagi ke GE, 2014 GK yang sekarang ini. Iya, betul, ini betul. Facelift. Jadi kalau dihitung-hitung udah 18 tahun. Iya, udah 18 tahun ya. Jadi emang namanya udah melekat banget. Iya. Lu jual bawa mobil ini nggak usah tutup nih, RS-nya tutup, belakang emblem jasnya tutup, orang-orang pasti tahu. Serius, pasti tahu. Kalau gitu ya. Ada lewat gitu, udah ngelihat gitu, oh bentuknya kayak gitu kan, oh itu pasti jazz. Iya, emang dulu juga pas gue SMA ngeliat, ada temen gue yang punya bro. Enggak, ada temen gue SMA, dia udah bawa jazz, waktu itu warna hitam. Lu zaman gue dulu SMA ya, punya jazz itu inget banget, lu belakangnya RS-nya. Ada mutiara. Oh, yang ada titiknya. Orang, ya. Itu banyak yang hilang tuh kalau misalkan kita parkir di mana. Iya. Terus katanya bisa dijual ya. Ini parah banget, dia tahu banget. Soalnya gue juga dulu waktu anak zaman-zaman SMA emang gitu sih. Kalau ngelihat jazz, kadang-kadang suka enggak ada tuh titiknya tuh. Iya. Pasti dicabut sama pemiliknya gitu kan. Iya. Jadi kita bicara emang nama besar jazz, terus apa ya? Dia punya karakter itu udah nempel banget tuh kayak sporty gitu ya, dipakai modif enak, lu mau mobilnya dipakai buat balap jalanan juga nggak malu-maluin gitu. Yeah. Ya dengan si platform ini. Jadi memang dari awal munculnya 2003 ya, sampai anggaplah sampai sekarang 2021 kesannya kan sporty. Yeah. Gitu ya, kesannya sporty. Nah sekarang kalau kita berbicara soal kenapa sih maksud gue itu gitu. Kenapa ya? Kenapa bisa berubah sekarang? Ya itu memang dari ATPM Honda, kalau di Indonesia ATPM ya. ATPM ini memang sudah memikirkan sejak lama. Jadi ini bukan keputusan yang 2021 ketok palu ganti deh gitu ya. Sudah lama memang. Saya pun awal baca beritanya ini sendiri udah cukup lama. Jadi waktu munculnya si Jazz yang seri terbaru di Jepang, Fit ya. Iya, Fit. Muncul bentuknya seperti itu. Kalau dari pihak Jepangnya sendiri memang dia infokan kalau Jazz yang di Jepang itu, atau Fit ya kita bilang Fit itu, dibuat kesannya memang mengejar apa ya, Jazz yang pertama kali muncul gitu. Awal muncul kan Jazz nggak mungkin ya. Oh iya. Iya, bulat. Jazz bentuknya juga nggak set, nggak ya. Nggak tajam-tajam kayak sekarang ya. Yeah. Nah, dia pengen balik ke sana gitu. Tapi ya itu dia, mungkin justru kesannya orang-orang nangkapnya lucu. Gitu oh ya, imut, yeah. Gitu. Ada juga yang bilang mobilnya jadi feminim ya, gitu. Jadi kayaknya buat cewek okay, tapi kalau buat cowok, tadi gimana gitu. Nah, jadi memang hal tersebut yang mungkin salah satu pertimbangan juga. Yeah, jadi dari HPM ya, kalau selera orang kita kan senangnya yang sporty. Iya. Gitu ya. Jadi ini menyesuaikan pasar Indonesia juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini setahu saya ya, yang kedua adalah Jazz itu masih ada. Fit ya, Fit itu masih ada di Jepang. Ya GDM-nya berarti masih ada ya? Masih ada, di Jepang itu Fit masih ada. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih kita nggak masukin ke Indonesia si model City Aspect tapi dengan nama Jazz? Iya, harusnya kan, gitu ya. Gue juga pengennya gitu, kenapa harus diganti gitu namanya iya, kan? Iya, kenapa sih harus branding nama baru gitu? Kenapa iya. Nggak melanjutkan aja nama Jazz itu sendiri? Nah ini info yang saya ketahui juga memang, Fit atau Jazz itu dengan City Aspect itu karakternya sudah berbeda. Jadi kalau ibaratkan silsilah gitu ya, silsilah ada kakek ada nenek gini ya, dari pendahulu-pendahulunya gitu ya, Jazz atau Fit itu nggak bisa, City Aspect itu nggak bisa digabungkan gitu dengan Jazz karena karakternya sudah beda gitu. Jadi filosofinya seperti itulah. Jadi dari pihak Honda Jepangnya juga mungkin kedepannya kita nggak tahu, mungkin memang nanti akan ada lagi mungkin masuk ke Indonesia, tapi ya benar-benar sama gitu modelnya kalau lu pakai nama Jazz. Jadi bahasa gampangnya seperti itulah, lu pakai nama Jazz nggak bisa nih, tapi model City Aspect, karena negara lain pun di Thailand, di Malaysia itu sama namanya City Aspect. City Aspect sama namanya, seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke penerus mobil ini ya. Mobil ini kan penerusnya jadi Honda City Hatchback RS, karena cuma ada satu varian. Oh, kalo jadi nggak ada yang biasanya nggak ada. Kalau Jazz kan ada tuh. Kalau ya ada yang biasanya ada yang S dulu atau S ya. Ada S, terus ada RS ya. Sekarang nggak ada. Sekarang berarti Honda City Hatchback RS. Ada RS saja dengan dua transmisi pilihan, manual 6 percepatan, ya. Otomatik atau CVT ya kalau di Honda. Nah, kayak gitu. Yang gue pertanyain cuma satu. Yes, gitu.
Ini kan kira-kira mobil ini, mobil ini lagi salah. Maksudnya City Hatchback, apakah bisa mengimbangi mobil ini dari segi ya keseluruhan ya kita bilang gitu. Jangan matok kemana-mana sih gitu kan. Pokoknya keseluruhannya dari desainnya atau interior, eksterior, velg segala macam itu keseluruhannya gimana kalau misalkan dibanding mobil ini, gitu kan? Coba. City Hatchback. Ya, City Hatchback sendiri seperti yang mungkin teman-teman juga udah lihat lah banyak ya, udah videonya udah muncul, yep. Terus juga pemberitaannya juga udah di mana-mana. Kalau lihat sekilas, ruh atau nafasnya Jazz tuh masih ada. Masih ada ya. Nah, jadi memang dia masih di kelas hatchback. Terus juga dia masih punya, kalau kita masuk ke area fitur ya, kita ngomongin soal fitur, dia masih membawa juga fitur-fitur keunggulan Jazz. Jadi seperti misalnya dia punya mesin baru sekarang yang bertenaga di kelasnya. Oh, jadi mesinnya, oh sorry gua potong ya. Berarti mesinnya ganti? Mesinnya ganti. Jadi dia mesinnya mesin sekarang, Honda City sedan sama Honda City hatchback beda berarti? Beda. Untuk yang di Indonesia ya, pasar yeah, Indonesia yeah. Ya. Karena pasar Indonesia itu Honda City itu belum masuk yang terbaru. Gitu. Nah, jadi City hatchback duluan yang masuk. Nah, yeah. City hatchback dia mesinnya sekarang mesin baru 1500 cc tapi DOHC. Gitu. Oh, jadi, DOHC. SOHC ya, betul. Nah, sekarang dia mesinnya baru DOHC. Dia ada peningkatan tenaga, sekarang jadi 121 PS dan 145 Nm torsinya. Jadi, kalau dibilang Jazz kan sporty bertenaga, ya. City Hatchback juga masih sama. Sama. Terus juga dia punya Jazz punya fitur yang bisa ngelipat tuh kabinnya jadi luas dan namanya Ultra Seat. City Hatchback juga masih ada. Oh, jadi tetap fitur-fitur yang seperti itu tetap diadain di Honda betul, City. Betul. Nah, jadi di upgrade gitu. Sekarang City Hatchback RBG ada 6. Oh, safety, iya. Gitu. Terus sekarang dia bisa nyalain mesin tanpa kita harus masuk mobil, ada remote engine start namanya. Itu jadi, sama kayak di Civic, sama kayak di Turbo Accord dan di CR-V. Jadi kita cukup nih tinggal pencet aja. Ya, dari sini aja jarak 1,5 meter. Mesin bisa nyala, AC juga bisa nyala. Jadi masuk mobil tuh udah adem gitu lah. Oh. Terus kalau misalkan itu remote dinyalain. Betul. 1,5 meter kan? Iya. Kalau misalkan kita mundur 2 meter, mobilnya masih tetap nyala? Dia jarang nyala tuh gimana? Mesinnya nyala maksudnya? Iya, misalkan kita kan lu kan tadi bilang 1,5 meter kita pencet remote mobilnya nyala. Iya. Ya kan? Kalau misalkan posisi mobilnya nyala, kita mundur 2 meter, itu masih tetap nyala? Oh, misalnya udah nyala nih. Udah nyala mobilnya? Nyala, iya. Masih nyala, tapi si remote-nya tidak boleh jauh ya. Tidak boleh dibawa jauh dan iya. Tidak boleh ada penghalang seperti misalnya tembok. Iya, misalkan kita anggap mundur 2 meter iya, lah gitu ya. Misalnya saya mundur dulu deh gitu. Nah. Ngapain dulu gitu ya. Masih nyala mobilnya. Jadi nanti mau dimatiinnya itu cukup ditekan aja ada tombol hold-nya di remote-nya atau kita masuk ke dalam gitu. Itu nanti bisa mati. Oke. Okay. Ini kalau dengar-dengar kayak gini gue agak seneng ya sebenarnya. Jadi mesinnya di upgrade, ya, fiturnya ditambah. Fitur baru. Ya, jadi ya. Kita mungkin konsumen penasaran kali ya sama si hatchback. Sebenarnya harus cobain langsung ya. Iya, makanya unitnya ada enggak nih sekarang nih. Gue pengen lihat gitu. Ya, kemarin simpang siur, wah bentuknya ini yang bener yang mana gitu ya, kan gitu. Ya, cuman ya. Kemarin gue serius gue ngelihat channel ini. Ya. Channelnya HBC ya, Honda Bandung ya. Center itu pas gue lihat itu warna putih kalau nggak salah ya. Iya warna putih. Warna putih. Manual, itu serius sih lumayan bagus ya. Bukan lumayan sih emang bentuknya juga bagus gitu kan. Jadi ya. Kalau gue lihat bumpernya tuh kayak Civic ya. Nah itu. Civic tuh. Iya. Mirip-mirip gitu ya. Iya, mirip-mirip Civic gitu kan. Terus ini bro. Gimana? Satu masalah nih. Boleh. Fitur sebanyak itu, oke, okay, safety, yeah. Ya kan, terus mesin upgrade, mesin upgrade, ya satu pertanyaan gue, harganya gimana? Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Harganya? Yang nonton channel ini, ya banyak buat yang udah nanyain, OTR-nya berapa? Iya dong. Berapa? Khususnya di Bandung nih. Khususnya di Bandung. Bandung. Ya, jadi kalau untuk OTR sampai sekarang tanggal berapa? 14 Maret ya? Yep. 14 Maret ini. OTR belum ada nih infonya, info resmi dari pusat ya. Jadi untuk OTR sendiri saat ini belum ada, saya infokan. Cuman ya kalau nanya kisi-kisi atau kayak gimana ya, ini kan karena dia di kelasnya hatchback ya, mungkin tahu sendiri kompetitornya siapa, dia penerus mobil ini gitu ya Jazz ya. Yep. Jadi ya saya sih berharap nggak akan jauh lah
Ya, jadi semoga aja nih ya, semoga aja dari pihak ATPM, HPM itu bisa memberikan harga yang kompetitif. Harusnya sih gitu. Harusnya gitu. Misalkan ini anggap 300 ya, jangan jauh-jauh dari situ lah. Iya, gitu. Itu kan ya, paketnya gitu. Jadi, oh iya, gue baru inget, bro. Itu kan mobil 1500cc. Betul. Kenapa PNBM dong? Nah, itu juga oh, menarik ya. Menarik nih. Mobil baru langsung kena PNBM ya kira-kira. Waduh, itu juga OTR aja belum keluar. Dia keteter kan. Soalnya gini, clue-nya kalau kita bicara PNBM kan syaratnya dia harus CKD ya. Yap. Ya. CKD 70% ya kalau enggak salah. City Hatchback sendiri kan dia dirakit lokal ya. 1500cc ya. Betul. CC ya. Jadi dua faktor udah terpenuhi itu ya. Iya dong. Nah, cuman kita kan bicara satu faktor lagi yaitu komponen lokal. Komponen lokal kan minimal 70%. 70% ya. Nah, iya. Ini kalau yang ini saya masih belum tahu. Gitu. Jadi kita harus tunggulah, tunggulah ya. Semoga sih ada lah gitu ya. Berarti belum tahu ini dapat PPNBM atau enggak? Enggak tahu. Terus OTR juga belum. Parah. Terus launching udah berarti ya? Udah launching. Kalau launching udah, kebetulan kalau di Bandung udah. Udah ya di Bandung udah. Dari pusat ya awal Maret ya udah. Oke, okay, jadi say goodbye buat si Jess. Ya. Mau enggak mau gitu kan kita harus ganti. Jadi penggemar Honda Jazz sekarang seperti itu. Tapi gimana ya? Gua ngelihat Jazz ini kan salah satu mobil yang menurut gua ya, itu dia timeless ya. Jadi lu pakai mobil banyak, masih banyak gue lihat di jalan ya, masih banyak orang pakai Jazz tahun 2003 2004. Masih banyak bro, serius. Pakai tahun segitu pun kayaknya masih oke gitu kalau lu pakai di jalan. Serius, masih gitu banyak ya. Iya, masih banyak, masih up to date gitu. Iya, masih, maksudnya masih layak buat dibeli di tahun-tahun sekarang. Iya, gitu. Benar maksudnya benar, kayak benar. Apalagi kan bokap gue sempat kemarin hampir kepincut kan sama mobil ini gitu kan, malah nggak ngambil ya, ngambil. Aduh, itu pas ini sekarang discontinue, nyesel bokap sebenarnya. Ini masih ada nih, masih ada. Ini manual masih ada. Dia kemarin bingung, wah kayaknya mau beli Jazz kata bokap kan gitu, wah beli Jazz aja lah. Ya kan kita nggak mikir kalau Jazz itu bakal hilang gitu kan, bakal berhenti produksinya. Jadi akhirnya ya santai aja belinya. Taunya sekarang discontinue, nggak ada yang baru. Oke, jadi semuanya udah dibahas dari mulai Jazz terus ke penerusnya Honda City. Kita udah tahu sekarang klarifikasinya seperti apa. Semoga ya. Ngejawab ya bro ya. Ya. Semoga nanti ada orang-orang yang bingung. Amin. Atau ada tugas dari gurunya gitu ya. Coba cari tahu kenapa sini. Ada ya yang gitu. Tapi buat penggemar Honda Jazz jangan kecewa. Kalau menurut gue sih nggak usah kecewa karena Honda City pun, City Hatchback ya, City Hatchback pun desainnya nggak kalah keren, fiturnya juga banyak, terus mesinnya juga di upgrade, jadi nggak usah kecewa lah, nggak usah gara-gara nama Jazz hilang, diganti pakai City, jadi apa namanya? Wah bukan Jazz. Padahal nggak gitu juga sih, sebenarnya ruh si mobil ini tuh tetap ada gitu. Iya nggak bro? Iya, tetap satu drive lah, jadi mungkin nanti kalau misalnya kebetulan unitnya udah ada nih, gitu ya, mungkin teman-teman nanti bisa langsung nyobain, datanglah gitu ya. Oke, datang ke mana? Apa? Kemana datangnya? Bisa ke dealer-dealer terdekat. Ke dealer-dealer terdekat. Karena dealer pasti nyediain unit test drive. Buat test drive ya? Iya, bisa okay. Kalau misalnya mau nyobain, silakan. Berarti gue juga bisa nyobain kalau misalnya. Bisa. Nanti mungkin ada lagi videonya, kita lagi ada di dalam City Hatchback ya. Gue pengennya mobilnya ada di sini gitu kan. Kemarin mobilnya ada nggak gitu. Wah mobilnya nggak ada katanya kan. Wah gila gitu. Padahal gue udah nungguin kan. Iya. Katanya kemarin ada di TSM, sekarang udah dibawa lagi. Iya, gitu. Sekarang udah di kota mana lah. Udah pindah-pindah mobilnya sekarang. Jadi, gue juga sama nungguin. Nungguin, pengen nyobain, pengen ngeliat langsung. Kalau kisi-kisi dari gue sih pas gue bikin video, itu dalam gudang sempat gue cobain sebenarnya. Oh sempat cobain? Sempat gue nyobain. Karena gue penasaran ya. Anggap gue, wah enak sih, enak. Ini gini, anggap lu bukan orang Honda ya. Anggap gitu ya. Ini agak sensi sih sebenarnya. Agak sensitif sih gue sebenarnya. Kita bisa di-cut ya, sensor ya. Ini kalau misalkan anggap lu bukan orang Honda gitu. Apa? Bukan orang Honda. Gue bukan orang Honda. Anggap ya seperti itu. Itu mobil enak nggak? Enak. Enak. Nah, lu mau duduk di belakang enak? Sama Jazz? Nah, kalau misalnya Jazz, kalau di bawah jauh nggak bisa bilang karena belum nyobain. Gue tuh cuman masuk di gudang dong, gue puter-puter itu enak. Oh jadi di area dan situ. Gue nggak bisa kecepatannya gue ngolin, terus juga gue nggak bisa tahu ini efisiensinya tuh. Karena kalau diklaim kan dia efisiensi lebih irit 3%.
ya. Oh iya. Mesin 3%. Terus dengan mesin baru ini klaimnya juga lu bisa mencapai torsi puncak itu RPM-nya enggak usah setinggi JES. Jadi kalau JES itu RPM 4600, kalau CC hatchback 4300 tuh udah torsinya udah puncak. Oh, udah kan dapat ya. Di atas kertas itu harusnya lebih enak ya. Yeah. Cuman kan itu harus pengujian langsung lah. Ya, berarti intinya ya, lu kemarin nyobain di area situ enak? Enak, enak. Gua nyobain. Enak ya, garis bawah tuh. Kata dia enak. Ingat gua, ingat. Kata dia enak, dia yang tanggung jawab tuh. Oke, jadi terjawab sudah semua keraguan gua dari kemarin mikirin nih mobilnya gimana. Jadi terjawab semua sudah ya semuanya tuh, dari mulai produksinya gimana, mesinnya gimana, pengganti si mobil ini, karena gue juga sebenarnya sama mobil ini nih udah nempel banget di otak gue gitu kan. Oh, Honda Jazz gitu kan. Cuma lu doang ya. Banyak banget gitu kan. Banyak. Jadi dia udah ngejawab semuanya, gue puas. Gue puas, serius gitu. Saya kan jadi terima kasih banyak bro. Oke. Terima kasih banyak. Yuk. udah ngeluangin waktunya, padahal gue tau lah lu sibuk kerja ya. Siap. Tapi masih sempet buat bikin kayak gini. Oh, okay. Bikin kayak gini. Jadi thank you banget. Thank you. Sukses terus buat Hondanya. Siap. Meskipun video barunya gitu. Iya, meskipun lagi pandemi tetap semangat ya. Harus ya, oke. Okay. Jadi cukup sekian dulu video dari gua tentang Honda Jazz yang discontinue. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.